Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Nuansa Lombok malam edisi 5 Februari 2016 kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Kaislami, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, nasib Komisi Informasi NTB masih digantung oleh pihak DPRD NTB. Dalam hal ini, Komisi 1 yang berwenang melakukan fit and proper test. Menurut Ketua Komisi 1 DPRD NTB Rumah CSJ, hal itu dilakukan karena pihaknya menemukan kejanggalan dalam berkas yang diserahkan tim panitia seleksi berupa pemeringkatan nama-nama pendaftar yang lulus seleksi. Karena selain bisa menjadi jebakan bagi Dewan, pemeringkatan itu juga tegasnya tidak diperbolehkan oleh KI Pusat. Tidak seperti di awal-awal pendaftaran, kabar seleksi calon komisioner Komisi Informasi NTB tiba-tiba menghilang tanpa adanya kejelasan. Meski tim panitia seleksi yang dibentuk pemerintah Provinsi NTB telah menyerahkan 15 nama pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi dan akan mengikuti fit and proper test dari Komisi 1 DPRD NTB. Namun kegiatan proses dan tahapan seleksi tiba-tiba terhenti dan tanpa kabar keberlanjutan setelah masuk di meja Komisi 1. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD NTB Rumah CSJ menjelaskan perihal penundaan proses seleksi calon komisioner KI NTB, politisi Partai Hadura ini mengatakan berkas yang diterima pihaknya dari tim pansel dianggap janggal karena melakukan pemeringkatan terhadap nama-nama pendaftar yang lolos seleksi. Singkatan itu ungkapnya merupakan wewenang Komisi 1 dan bukan tim pansel, sehingga pihaknya pun terpaksa menunda dan akan membentuk tim yang akan mengkombinasikan hasil seleksi yang dilakukan oleh pansel tersebut. Selain bisa menjadi jebakan bagi Dewan, pemeringkatan itu juga tegas Rumaksi tidak diperbolehkan oleh KI Pusat. Karena saya begitu terima berkas ini, saya sudah ada kejanggalan di dalam berkas yang diserahkan oleh pemerintah. Sebentar, makanya ini. Jadi kejanggalan yang saya terima ini di dalam berkas ini, kok tim sel eksekutif melakukan peringkatan terhadap calon, sedangkan di dalam ketentuan peraturan ketua KI pusat itu nomor 1 itu tidak menyebutkan itu. Kalau sampai ini dilakukan pemeringkatan, ini akan menjebak DPR. Artinya tim sel eksekutif mengambil alih fungsi Dewan sebenarnya. Ya, ini kan jelas ini adalah kewenangan DPR yang melakukan peringkatan 1 sampai 10. Selain nasib 15 pendaftar calon komisioner KI NTB tersebut digantung, penundaan itu juga mengakibatkan jabatan komisioner KI NTB menjadi lowong setelah habisnya masa jabatan komisioner sebelumnya pada bulan Desember lalu. Sementara itu, kantor Komisi Informasi NTB yang berada di Jalan Udayana Jumat pagi terlihat sepi dan lengang pasca ditinggalnya komisioner KI NTB karena habis masa jabatan. Sementara proses seleksi calon komisioner yang baru masih digantung Komisi 1 tanpa kepastian kapan pelantikan komisioner terpilih akan dilakukan. Dedi Supiandi, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, untuk mensukseskan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pers Nasional 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB melakukan pembinaan terhadap 160 pedagang asongan yang berada di Lingkar Mandalika Resort. Selain itu, Disbudpar juga melakukan penguatan kelompok wisata di 11 destinasi wisata yang ada di Provinsi NTB. Misalnya kemarin dia ingat konsep destinasi kita ingat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB Lalu Muhammad Fauzal mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap 160 pedagang asongan yang berada di Lingkar Mandalika Resort Kute Lombok Tengah, menyusul ditetapkannya Provinsi NTB sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional tahun 2016, di mana kawasan Mandalika Resort Kute Lombok Tengah dipilih sebagai pusat peringatan Hari Pers yang direncanakan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pembinaan sendiri, ungkap Fauzal, dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap para pedagang asongan terkait pelayanan di tempat wisata. Karena pelayanan yang baik terutama dari para pedagang asongan lanjutnya akan menjadi citra bagi pariwisata NTB. Tidak hanya melakukan pembinaan pedagang asongan, namun lanjut Fauzal, pihaknya juga melakukan penguatan kelompok wisata di 11 destinasi.
Kegiatan yang kedua itu tambahnya akan dilakukan setiap tahun dengan anggaran 1-2 miliar yang bersumber dari dana APBD dan APBN. Rangkaian HPN, kita lakukan pembinaan lingkar Mandalika. Kita kumpulkan 160 jumlah pedagang asongan. Bukan yang cicik-cicik, yang kecil-kecil, yang sudah dewasa lah. Kita berikan pemahaman tentang pelayanan. Itu yang kita coba deteksi. Tetapi yang kedua, kita lakukan penguatan kelompok sadar wisata. Di hampir 11 destinasi kelompok sadar wisata. Kira-kira jumlah mereka itu 250. Pok Darwisin 250 kelompok. Kelompok. 250 kelompok. Jumlah total seluruh. Berapa anunya jumlah kelompok? Kira-kira mereka di semua titik ada sekitar 5-2, ada 3, ada 4 ya. Ada 5 di kelompok satu wisata. Nanti pembinaan ini sejak kapan? Tahun ini kita lakukan. Tahun kemarin juga kita lakukan. Yang besar tahun ini lah. Jadi anggarannya berapa, Pak? Untuk 2 miliar ya? APBN sama APBD 1-2. Sementara itu, peringatan Hari Pers Nasional 2016 yang akan dipusatkan di kawasan Mandalika Resort Kute Lombok Tengah, selain akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ribuan peserta dari para pekerja jurnalistik juga dipastikan akan memadati salah satu destinasi wisata andalan Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut. Dedi Supiandi, Lombok TV, Mataram. Kita beralih ke Lombok Timur, pemirsa. Kepolisian Resort Lombok Timur kembali mengungkap sindikat jaringan pengedar narkoba di Kabupaten Lombok Timur. Kali ini, tim buru serga Polres Lombok Timur berhasil meringkus salah seorang buronan sindikat pengedar narkoba yang sudah sejak lama menjadi buronan polisi internasional. Setelah sebelumnya berhasil meringkus sindikat pengedar narkoba jaringan Musbage, tim buru sergap Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Lombok Timur kembali berhasil mengungkap jaringan sindikat pengedar narkoba baru di Kabupaten Lombok Timur. Kali ini sindikat jaringan pengedar yang diungkap merupakan jaringan internasional, karena salah seorang dari anggota sindikat ini merupakan buronan polisi internasional sejak tahun 2011 yang lalu. Dari pengungkapan jaringan ini, polisi berhasil meringkus 3 orang pelaku, yaitu inisial SD 32 tahun warga Medan, Sumatera Barat, MY 38 tahun, dan LS 41 tahun warga Dusun Nyurtebel, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. Mereka diringkus di rumah tersangka MY saat tengah pesta narkoba Rabu malam kemarin. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 7 bungkus narkoba jenis sabu seberat 24,17 gram, dan satu bungkus narkoba jenis ganja seberat 1,06 gram. Polisi juga mengamankan uang tunai senilai Rp4.900.000 yang diduga merupakan hasil dari transaksi jual-beli narkoba. Kapolres Lombok Timur AKBP Karsiman mengatakan, sindikat jaringan pengedar narkoba ini diduga kuat merupakan pemasok barang haram tersebut dari luar negeri ke para pengedar di wilayah Lombok Timur, karena jaringan ini merupakan jaringan internasional. Sabu-sabu sejumlah 24,17 gram dan ganja 1,01 gram sekian di TKP. Dari data itu kita kembangkan lagi, kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Ada informasi bahwa salah satu tersangka ini ada buron dari Interpol dalam kasus-kasus yang sama atau berbeda. Nanti kita berikan. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dan pasal 112, 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur. Sementara itu, melihat banyaknya jaringan pengedar narkoba di Kabupaten Lombok Timur, Kepolisian Resort Lombok Timur akan melakukan pengembangan penyidikan untuk mengungkap sepak terjang dari jaringan internasional ini. Karena diduga kuat, anggota dari jaringan ini masih banyak yang berkeliaran mengedarkan barang haram tersebut. Mengetahui salah satu dari anggota jaringan ini merupakan buronan polisi internasional Interpol atas kasus dugaan pengedar narkoba, Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur AKBP Karsiman mengatakan akan melakukan pengembangan penyidikan untuk mendalami sepak terjang jaringan mereka di bumi Batu Karya.
Menurut Karsiman, anggota dari jaringan ini dipastikan berjumlah lebih dari 3 orang yang berhasil ditangkap saat ini. Karena diduga kuat, mereka telah lama melakukan aksi mengedarkan barang haram tersebut kepada masyarakat Lombok Timur. Bahkan dugaan penyidik, jaringan ini diketahui merupakan pemasok narkoba kepada para pengedar karena jaringan ini mendapatkan barang haram tersebut dari luar negeri. Namun Karsiman belum memastikan dari negara mana jaringan ini mendapatkan barang haram tersebut. Untuk mengungkap tuntas sepak terjang dari jaringan ini, Karsiman mengaku akan berkoordinasi dengan pihak polisi internasional Interpol dan Direktorat Narkoba Polda NTB. Lebih lanjut, Karsiman mengatakan pihaknya juga akan mendalami keterkaitan jaringan ini dengan jaringan-jaringan pengedar narkoba lainnya. Karena sebelumnya polisi telah mengungkap jaringan pengedar narkoba Mas Bage dan berhasil mengamankan ratusan gram narkoba jenis sabu. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur. Baik pemirsa, kasus DBD tinggi, Dinas Kesehatan kembali lakukan fogging. Informasi selengkapnya setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Nuansa Lombok Malam. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, berubah yang biasa menjadi luar biasa. Sarung lontar memang adem, pakai sarung lontar kemana-mana adem terus. Adem di pernikahan karena pakai sarung lontar. Adem dengan keluarga karena pakai sarung lontar. Di ronda juga asyik karena pakai sarung lontar. Baru dan pertama di Indonesia, thinner dengan inovasi kemasan yang fleksibel dan kuat. Tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap, lebih praktis dan hemat. Dengan takaran pasti, pas 1 liter. Thinner MCO terbaik untuk cat kayu dan besi, cepat kering dan menjaga keindahan warna. Thinner MCO, persembahan dari MCO. Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Malam. Dinas Kesehatan Kota bekerja sama dengan Puskesmas Kota Mataram kembali melakukan fogging di lingkungan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram pada Jumat pagi. Kegiatan fogging atau pengasapan tersebut dilakukan sebagai upaya dalam memerangi penyebaran penyakit demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Kota Mataram. Salah satu langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mencegah semakin meluasnya jumlah warga yang terjangkit penyakit demam berdarah atau DBD, yakni dengan melakukan fogging atau pengasapan di sejumlah lingkungan yang warganya terkena DBD. Pantauan Lombok TV, salah satu lingkungan yang dijadikan sasaran untuk dilakukan pengasapan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Mataram, yakni lingkungan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
Tim dari Dinas Kesehatan melakukan fogging di lingkungan ini karena di pemukiman ini masyarakat dinilai rawan terjangkit penyakit demam berdarah. Kegiatan fogging yang dilakukan Dinas Kesehatan itu mendapat respon positif dari warga sekitar. Fogging atau pengasapan ini sendiri menjadi salah satu upaya dalam memerangi penyebaran penyakit demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Kota Mataram. Ini tahun 2016 bulan Januari ini sudah ada 64 kasus ya, yang positif itu sekitar 31. Dibanding dengan tahun bulan yang sama tahun 2015 memang ada terjadi penurunan kasus maupun terjadi penurunan incident rate-nya. Nah, ini mudah-mudahan nanti masyarakat ini yang penting adalah PSN-nya ya. Fogging ini dilakukan hanya untuk kasus-kasus yang positif, jadi fokus untuk membunuh nyamuk yang dewasa. Seperti diketahui, sejak akhir tahun 2015 hingga awal Februari tahun 2016, ditemukan 67 kasus DBD di Kota Mataram. Dari sejumlah tersebut, 30 diantaranya dinyatakan positif terjangkit penyakit demam berdarah. Tingginya kasus DBD ini membuat Dinas Kesehatan daerah setempat terus berupaya dalam memerangi penyakit DBD tersebut. Untuk itu, masyarakat juga dihimbau untuk ikut berperan dalam memerangi penyebaran penyakit demam berdarah dengan cara melakukan gerakan 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Maesara, Lombok TV, Mataram. Wali Kota Mataram Hajah Putu Seli Endayani pagi tadi menyambangi kolam renang Mataram Waterpark yang ada di kawasan Taman Udayana. Seusai melihat langsung kondisi Mataram Waterpark, Hajah Putu Seli Endayani pun menyampaikan keinginannya untuk segera mengoperasikan salah satu mega proyek mubazir bernilai miliaran rupiah tersebut. Dengan didampingi sejumlah pejabat SKPD lingkup pemerintah Kota Mataram, penjabat Wali Kota Mataram Hajah Putu Seli Endayani untuk pertama kalinya melihat secara langsung kondisi Mataram Waterpark yang ada di kawasan Taman Udayana. Saat melakukan pemantauan, Hajah Putu Seli Endayani tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya atas kondisi salah satu mega proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Bagaimana tidak, mega proyek yang dibangun oleh uang rakyat ini saat ini kondisinya sangat memprihatinkan akibat telah mengalami kerusakan, serta terkesan pemubaziran saja akibat keberadaannya belum pernah sama sekali bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ditemui sejumlah awak media, penjabat Wali Kota Mataram Hajah Putu Seli Endayani menyampaikan agar keberadaan salah satu mega Wali Kota Mataram terpilih Haji Ahyar Abduh tidak mempersoalkan lokasi pelantikan. Hanya saja Haji Ahyar Abduh sangat berharap pelantikan dirinya bersama Haji Mohan Rolis Kana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram untuk periode 5 tahun ke depan tetap dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi NTB dan bukan di Istana Negara. Wali Kota Mataram terpilih pada pemilu kada serentak 9 Desember 2015 lalu, Haji Ahyar Abduh mengatakan terkait pelantikan dirinya tidak mempersoalkan lokasi pelantikan. Wali Kota Mataram terpilih pada pemilu kada serentak 9 Desember 2015 lalu, Haji Ahyar Abduh mengatakan terkait pelantikan dirinya tidak mempersoalkan lokasi pelantikan. Hanya saja secara pribadi dirinya tetap berharap pelantikan dirinya sebagai Wali Kota Mataram untuk periode 2016-2021 tetap dilaksanakan di Kota Mataram dan bukan di Istana Negara. Ahyar Abduh beralasan prosesi pelantikan seorang kepala daerah merupakan suatu momentum yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sehingga agar masyarakat ikut merasakan euforia pelantikan serta integritas dirinya sebagai Wali Kota pilihan masyarakat terasa lebih kuat. Namun lanjut Ahyar Abduh, untuk kepastian kapan pelantikan akan dilakukan, pihaknya masih belum mendapat informasi terkait kepastian jadwal pelantikan Bupati Wali Kota terpilih. Sebab meski informasi yang menyebut pelantikan akan dilaksanakan tanggal 15 Februari mendatang, tetap saja hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastiannya dari Kementerian Dalam Negeri. Saya lebih suka di Kota Mataram, karena prosesi pelantikan itu juga sebagai satu momentum yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dan supaya juga masyarakat merasakan secara langsung limoninya ya, gimana wali kotanya dan wakil wali kotanya itu disitu dilantik, dan kemudian ya itu termasuklah momen yang ditunggu oleh masyarakat.
Saat disinggung terkait program kerja pasangan aman, Haji Akhir Abduh mengungkapkan meski pihaknya belum menyiapkan rencana program kerja, namun ada beberapa program prioritas yang akan langsung dikerjakan pasca pelantikan dilaksanakan. Salah satunya yakni menyelesaikan konflik sosial yang melibatkan warga Monjok Culik dan Karang Taliwang yang hingga saat ini belum juga ditemukan penyelesaiannya. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Hari Pers Nasional tahun 2016 yang akan digelar tanggal 6 hingga 9 Februari mendatang di Kota Mataram mendapat perhatian super serius dari pemerintah daerah. Selain memasang berbagai baliho di sepanjang jalan, pejabat Pemda Lombok Barat terlihat bersih-bersih jalan yang akan dilalui peserta HPN. Meski terkesan berlebihan, namun diharap perhatian yang sama juga diberikan pemerintah terhadap insan pers dalam kesehariannya. Inilah aksi beberapa pejabat sekelas kepala dinas di Lombok Barat yang terjun langsung membersihkan jalan yang akan dilalui peserta HPN 2016. Aliran sungai yang tiap hari menimbulkan genangan karena tersumbat sampah hari ini dibersihkan oleh para abdi negara di Kabupaten Lombok Barat. Bukan hanya pemerintah daerah, pihak kepolisian pun terlihat siaga satu dalam mengamankan Hari Pers Nasional yang akan digelar 6 Februari mendatang di Kota Mataram yang akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Bahkan pihak kepolisian sendiri mengaku siap menerjunkan 239 personil untuk hanya mengamankan jalur yang akan dilalui oleh sang Presiden. Dalam rangka kunjungan RI 1 yaitu Presiden Bapak Presiden Joko Widodo, Polres Lombok Barat menerjunkan 239 personil untuk mengantisipasi pengamanan jalur yang dilalui. Jalur yang dilalui untuk wilayah Lombok Barat dari perbatasan Tongke memasuki bundaran Giri Manang Square, belok kanan lurus Dasan Cermen. Ya, jadi semua penggal-penggal jalan. Meski dijaga ketat, perayaan Hari Pers Nasional yang akan dihadiri langsung oleh Joko Widodo itu dipastikan tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat khususnya di jalan raya. Sementara itu, sikap yang ditunjukkan pejabat Lombok Barat dalam Hari Pers Nasional tahun ini tidak hanya sekedar aksi cari muka. Pemerintah daerah diharap mampu mendukung kemerdekaan pers dalam prakteknya di lapangan. Tim Liputan, Lombok TV, Lombok Barat. Pemirsa, informasi menarik tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, berubah yang biasa menjadi luar biasa.